Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar melantik 71 pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut juga disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Balmasdar mengatakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini adalah sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan miskin struktur kaya fungsi. Gubernur Sulbar Ali Balmasdar juga mengatakan semuanya berjalan lancar dan sebanyak 71 orang yang dilantik sebagai pejabat fungsional terdapat dari beberapa unsur. Dimulai dari Satpol PP, rumah sakit, serta pejabat yang mengurusi bidang barang dan jasa. Pengambilan sumpah jabatan pelantikan hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama membangun kelembagaan yang miskin, struktur kaya fungsi. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menambahkan pelantikan 71 pejabat fungsional oleh Gubernur Sulawesi Barat diharapkan mewujudkan ASN yang lebih profesional, lebih berfokus pada pemangku jabatan fungsional dari segi kinerja dan angka kreditnya yang dibuktikan dengan bukti kerja nyata sesuai pada bidangnya selama 2 tahun ke depan. Dengan adanya pejabat fungsional ini minimal mendongkrak posisi provinsi dalam kancah nasional agar Sulbar memiliki ASN yang bagus dan menjadi daerah terpandang. Gubernur sudah melantik 71 pejabat fungsional yang tadi sudah disampaikan arahnya untuk menyiapkan aparatur sipil negara kita yang lebih profesional. Dalam arti pemangku jabatannya itu memang orang-orang fungsional. Orang fungsional itu dilihat dari kerjanya dan oleh karena itu bukan jenjang jabatannya yang penting tapi angka kreditnya. Angka kredit itu dipenuhi dengan ketersediaan bukti-bukti kerja. Ya, jadi misalnya analis barang jasa, apa saja yang dia lakukan selama menjalankan tugas itu selama 2 tahun. Dan itu memungkinkan bisa jumping jabatan, angka kreditnya dan akhirnya bisa mendapatkan jabatan lebih tinggi lagi. Fungsional ini paling tidak mendongkrak posisi provinsi itu dalam kancah nasional. Ya, kita mau Sulbar yang tidak terlalu besar dalam pengertian jumlah penduduk, anggarannya juga kecil, ya, tapi dia bisa menjadi terpandang di Indonesia karena aparatur sipil negaranya bagus. Ilham Juhari, melaporkan.